kita dengan semua Kita masuk ke tutorial pemasangan cuy di sini, dan kalian simak baik-baik seperti biasa ya. Ini mencegah error, mencegah nggak work juga gitu ya cuy. Jadi sebelum kalian pasang smooth map ini gitu ya, atau config lainnya itu sama aja. Jadi posisikan kalian nggak lagi mendownload data Mobile Legends gitu, oke? Jadi kalian cek dulu nih ke dalam Mobile Legends kalian gitu ya.
Nah, di situ posisinya sedang menload data atau sedang mengecek data gitu. Kalian selesaikan dulu kalau misalkan lagi menload data, cuy. Nah, jadi usahakan posisinya checklist gitu ya. Jadi jangan posisi menload data gitu, oke? Okay? Nah, selanjutnya kalian tinggal siapkan aja Jet Archiver, cuy. Kalian tinggal download aja di Play Store untuk aplikasinya dan jangan gunakan versi mod atau versi di luar Play Store ya, cuy, oke? Okay? Biasanya itu bakal menyebabkan error juga gitu. Jadi gunakan aja versi free download di Play Store, cuy. Selanjutnya kalian tinggal langsung aja download ya, guys ya, untuk apa namanya, smooth mapnya gitu, cuy, oke? Okay? Yang udah gue siapkan di deskripsi video ini, kalian tinggal download aja. Dan di sini ada yang berpassword juga, jadi kalian tinggal pilih nih, ada yang berpassword ada yang enggak gitu ya, cuy. Kalau pengen yang berpassword, kalian tinggal download aja, nanti untuk passwordnya muncul di bagian gameplay. Kalau pengen lebih mudah lagi, kalian bisa langsung join membership karena untuk linknya mudah, langsung Mediafire, no password, no iklan-iklan, cuy. Oke, okay, langsung aja ke eksekusi. Di sini kalian tinggal klik filenya lalu pilih ekstrak. Di sini nanti bakal muncul folder baru, kalian tinggal buka aja. Dan tinggal kalian tahan aja untuk folder file seperti ini. Kalian tinggal salin atau potong ya. Di sini gua salin aja. Kita back, back lagi, masuk folder Android data, dan tinggal kalian cari aja untuk com.mobile.legends. Dan ini berlaku di ML HWAG juga. Jadi kalian takutnya bingung gitu, bang, di ini ML ini work enggak gitu? Bisa ya, cuy. Mau itu HWAG 32 bit, 64 bit, jadi sama aja. Kalian tinggal buka aja langsung. Tinggal di paste aja di bagian sini. Jangan lupa kalian centang lawan semua file, terus ganti, cuy. Nah, karena CD gua udah ya. Nanti kalau di kalian ada logo Jet Archiver-nya belum selesai, kalian tunggu aja gitu. Jangan di close ya. Terus kalian refresh gitu kalau udah hilang gitu, cuy. Selanjutnya kalian tinggal masuk aja ke dalam game Mobile Legends-nya gitu ya. Kalian tinggal cobain aja, cuy. Untuk pengetesan, kalian bisa coba di grafik high, sedang ya, cuy. Oke, untuk smooth rata-rata ada yang nggak work juga. Jadi kalian cobain aja dulu ya di grafik sedang atau high gitu ya, cuy. Semisal kalian masang tapi nggak berhasil gitu, nah sini gue kasih cara kedua ya, cuy. Jadi posisikan kalian pasang si apa namanya, smooth mapnya. Jadi semisal kalian pasang gitu ya, cuy. Oke, di sini gue contohkan lagi nih. Oke, kalian tinggal salin potong, serah kalian. Kita masuk ke Android data, tinggal ditempel di sini misalkan ya. Nah, ini semisal kalian gagal gitu, cuy. Nah, kalian tinggal masuk lagi ke Mobile Legend gitu. Nah, nanti kalau udah login masuk lobby gitu ya, kalian jangan hapus halaman gitu. Kalian back aja keluar, tapi kalian jangan menghapus halaman Mobile Legend-nya gitu. Tetap stay di lobby gitu ya, oke. Nah, jadi jangan ditutup gitu ya intinya ya. Ya, semoga kalian paham, cuy. Dan selanjutnya kalian tinggal pasang aja untuk config-nya lagi ya, cuy, oke. Kalian tinggal pasang lagi misalkan ya. Nah, tadi kayak tadi lah pokoknya ya, kalian pasang lagi. Nah, kalau udah seperti itu, kalian tinggal masuk aja ke dalam game Mobile Legends-nya lagi ya, cuy ya. Tanpa relog, ingat ya, tadi gue bilang apa, jangan dihapus halamannya, kalian back aja keluar di Mobile Legends-nya. Tapi jangan sampai kalian relog gitu, cuy. Nah, oke, mungkin videonya segitu aja. Gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah support gue sampai selama ini. Jadi, selamat mencoba.